Seperti yang diketahui, orang terkaya di Indonesia saat ini dipegang oleh kakak beradik. Namun, siapa wanita terkaya di Indonesia? Ya, Kartini Mulyadi adalah nama pengusaha nasional yang sudah beberapa kali masuk dalam deretan orang terkaya. Dia adalah pemilik dari grup Tempo, perusahaan yang menjadi induk dari PT Tempo Scan Pacific. Perusahaan itu selama ini dikenal sebagai produsen produk farmasi dan consumer goods. Beberapa produknya terbilang sudah sangat merakyat di Indonesia. Beberapa produk obat-obatan yang diproduksi grup Tempo antara lain Bodrex, Vidoran, Hemaviton, Oskadon, Bodrexin, Neoremasol, Oskadril, Contrexin maupun Cefitro. Perusahaan ini berkantor pusat dan memiliki gedung pencakar langit di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Grup Tempo juga merambah ke bisnis kosmetik dengan merilis produk seperti Marina dan Ultima 2. Selain itu ada juga Revlon, Estee Lauder, Clinique, MAC, Bobbi Brown, dan lainnya. Sebagaimana yang dicatat Forbes, kekayaan yang dimiliki oleh Kartini Mulyadi mencapai $620 juta Amerika Serikat atau sekitar 8,68 triliun rupiah.